sejahtera bertemu kembali dalam video ini. Oke, akhirnya rig ini siap. Kita tengok bagaimana kedudukannya. Oke, sedia untuk dilancarkan. Oke, kita coba hidupkan sekarang. Di power button di sini, coba tekan. Oke, rig ini mempunyai berbagai jenis GPU-nya. Yang pertama kita ada Zotac 3070, kemudian Zotac juga 3070, ini Palit 3060, nah, ini Aorus 3070 GB, 3080 dan Zotac 3080. Oke. So inilah rig yang sudah lama diimpikan, baru hari ini dapat berfungsi dengan baik. Oke. Saya menggunakan dua PSU, yang ini 1200 watt. Oke, mengandalkan PSU yang sebenarnya tidak dapat menampung. Oke, storage 512 GB, RAM 16 dan CPU Pentium biasa saja. Oke. Jadi ini adalah PSU yang kedua, 750 watt. Oke, untuk supply 3 GPU, yang ini yang sana tuh lain. Oke. Dengan kipasnya Coolman, kawan hari itu bagi free, saya beli rak ini dengan motherboard dan dia berikan free kipas ini lah. Oke, selain kipas ini ada juga kipas di sini dan ada juga kipas di sini. Oke, memandangkan GPU 3080 ini RAM-nya cepat panas, so ada tambahan kipas di sini.